Wafi susun min kum lahandrati banyai masyukur banyai jamaluddin ahmad banyai samsuddin banyai masyaribah manah manah wa'awi radiyallahu anhum wa usulihim wa huruhihim lahumul fatiha alhamdulillah iyakan abidu wa iyakan astaghfirullah surat Bagususan bekususil kususilah hadrati kusumaya guru-guru kulangan panjenengan sedaya lagu melufatihah Alhamdulillah masyarakat Iya kena berdua, iya kena setahanya kena surat dan misafir masyarakat Alhamdulillah hadrati abaina wa ummahatina wa jidatina wa jaddatina wa azwajina wa durriyatina wa usulihim wa furuihim Sumailah hadrati wali-walidina warhamhum kama rabbawna sigur Al-Fatihah Alhamdulillah masyarakat Iya kena berdua, iya kena setahanya kena surat dan Bin. Lahan terhadap mandi kita maha guna wa guna bisa babi fi mata bi aku berusan ini la yau bidin al fatihah alhamdulillah masyaallah iya kan aku dua iya kan sah itu masyaallah kita ta'ala al fatihah alhamdulillah masyaallah Iya kan abu dua iya kan asalnya kita syarat dan mustaqim syarat dan malam pagi tapi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwwata illa billahi Ma ba'du Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa udumihi wa udumina wa udumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin pangapunten sanget niki wau mulai ini pancen mundur-mundur wau tengene al-azhar niku nembe dimulai jam 3 kirang nah biasane krana takrane sak jam nggih Eh, muter ya, muter. Ternyata beriki wau jam setengah gangsal kira. Kok kata kalian nembus kulon, mundur balik mana? Mari nunggah lor. Alah, terjadi benteng bau. Eh, seperti tutup. Okey. Yang tadi beriki malih, dalam beda motor mau apa yang sebenarnya. Gung terhadap hari ini malam minggu, mungkin sakit di tepai. Masalah. Ya, tapi ciri khasnya mau coba bertobatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaufa ta'lamu fa'idata hadhihi nasihah. Wa tadharu laka jaliyan idza sa'adat kal inayatul ilahiyah alal amali binasihati ustadz. Sing kepengker niko Ya kali minggu kita sambil Saya bunaya isma nasihati wasbir ala ta'ali ta'atillahi kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Bahwa membangun kesabaran di dalam belajar meguru niku kaya membangun ketaatan marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Wong niku nek dep-depan karo guru niku taati padha karo dep-depan karo pangeran. Carane taat. Carane taat. Artinya ada tiga proses. Siji kudu nrimo sapa gurune. Nomor loro kudu nrimo prosese meguru. Nomor telu oleh pelajaran pinten mawon kudu nrimo karo asine. Nah, niki ala ta'atillahi kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Jadi mboten kok ta'ati marang pangeran niku kaya ta'ati meguru. Niki ta'ati meguru sing kaya ta'ati marang. Kaya lho nggih. Kaya dirasani ten dodho nggih tetep kudu ngutamakno ta'at marang pangeran. Mung prosesnya itu sama. Mboten
Lanek disamakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, monggo nggih peparingi pangeran rupa guru iki modele yo napa mawon nek wis tek dadi guru kudu diterima karo murid. Kaya takdir sing diparingaken pangeran pas kula kali panjenengan sedaya lahir teng kene donya. Oleh wong tuwa yo apa, oleh dulur yo apa, dadi nasib sing yo apa, derajat sing yo napa, niku kan mboten iso nolak. Mboten iso nolak. Dene iki diarani gift hadiah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah penerimaan di proses awal niki niku menentukan lare niki bakal bentuk nasib sing yo napa, kaya sing kecatet nang gone Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Pemberian Tuhan di awal itu sudah cocok dan pas dengan nasib yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Niku nek diowahi tambah kakaruan. Mangkane kula kali panjenengan sedaya niki kedah niti-niti niki, aku diwehi pangeran guru model ngene lho niku soalnya dicocokno karo nasib. Aku ngono sakjane niku kepawi ini. Pinter iso maca Quran, iso ngapal Quran, iso gitu. Lendi lala guru ini ku eksakt. Lah utek niki kali pangeran nggih diwehi pinter to mriku. Kula niki lho ben ngapalno ayat iku mesti lali. Ya tetep nek jenenge ngapalno nomor togel niku lap langsung ngapal. Nggih. Sinten? Kanca kula piye? Lah ya Gus, aku iki ngapalno pelajaran opo-opo kok ci angel, tapi nyawang buku rekapane ceki iki lho sok langsung teng. Lho sak niki niki lho ngrambut musala tengene lho kalisasi. Uripe kale tukang ngoten-ngoten niku. Kanggo elmune. Dadi lho kali wong-wong ngoten niku omong-omongan masalah doa kok sakmene iku opo, kok sakmene opo nyambung. Akhirnya jamaah ini ku teko-teko dewe. Sampai niki ustaz tapi ku apa longkong-kong ya. Loh, langge toh. Loh kok jajal lo jaman biyen terus gak terima terus apalan iku dibuang. Kange lalu uripe. Wong kali pangeran niku terus kapan-kapan ini urip niku dinggok no tenggene panggonan niku. Panggonan ngoten niku. Makanya aku lebih di titik kali apa wis diwaya ilmu pengeran apa enak syukur karena ya ibu yang bakal mbok gawe sak umur saya itu pulau ini kepau wingin biar aku ngapal Quran mbok bayang lo niku ya Allah sing dicerita no tengen kitab-kitab ulama iki hafal Quran umur sak mini ulama iki hafal Quran umur sak mini kemereseng mbok awak iki ya elek-elek ngene wong pinter dari ngene. Wah, umur napa jenenge guru lulusan aku ya wis hafal Quran ngapalno Quran kok setahun dung dan jaman sakmon. Pikirane arek iki. Mboten ana kali ta. Mboten ana. Kepau pengin kuliah Al-Azhar, kepengin kuliah teng Yaman, kepau pengin sekolah teng ngene ya ten mboten. Dilebokno universitas fakultas ekonomi. Kau belajar ongko-ongko kali bahasa Inggris. Nyawa bal mengasali urip karo kitab tulisannya Arab-Araban kok malah terus dikongko belajar bahasa Inggris kali matematika. Gledek mati ngeten sak niki urip sak umur-umur matematika ke bahasa Inggris sing kanggo. Justru setelah matematika kali bahasa Inggris niki kanggo Arab-Araban ini melok kanggo. Krono nopo? Krono kulo nemu komunitas niku nggih gara-gara bahasa Inggris kali Arab-Araban. Napa? Kali matematika nemu komunitas niku gara-gara nyambung karo omongane wong-wong sing gak ngerti harap-harapan babar pisan. Akhirnya terus njaluk, ayo Gus ngaji, ayo Gus ngaji, ayo Gus ngaji. Lah kok sale kula mboten ngerti bahasa Inggris matematika. Mboten ngerti blas. Mboten ngerti. Bahwa justru kemudian saya menemukan bahwa ilmu sing kula gadang-gadang kanggo niku akhirnya kanggo karena direwangi kali ilmu sing kula mboten gadang-gadang babar iki. Makane kan bener. Wong niku nek benci ojo nemen-nemen benci. Sopo ngerti bener-bener mbok gunane. Kadung seneng ya ojo nemen-nemen seneng. Ya sopo ngerti bener-bener malah dadi satru mun niku lur. Makane terusane wa saufa ta'lamu iling-ilingan. Bakal ngerti sira. Fa'idata hadhihi nasiha.
yang jeluntrungi faedah iki iki nasihat. Mboten saat niki, besok ketika kita bisa menerima siapa yang akan kita proses, ketika kita menerima apa yang terjadi kemudian setelah kita menerima apa yang diberikan, barulah kita tahu hasil. Ya kaya ngeten niki, Pak. Nang pondok iku pegaweane ngene iku tok, sing diomongno niku mesti gak ado-ado niku. Ola engko apa jenenge oleh driji piro? Mayit ku. Telu. Iki mung wiritane diwaca ping pira? Genggek. Lho refleks rene saking ngapali lho dilalah komunitas niku lho pas gede. Nggih tiyang ngoten-ngoten niku. Allah karim. Lho tadi dicerito kali kulo kali gawu ya jama ke ngaji ku kanggo kape ku gara-gara apalan iki. Wes jadi robot itu berak mulih ni komunnya tak sih ngoten aja no mai jarak Surabaya. Tadi petuk metu omah ni gebongi ngoten ngoten dok ni kue. Iya raja. No telu. Lea lama jadi baik. Lu justru krono agam ni orang-orang heran. Ini lulusan bodoh kok ngerti ini dulu. Ya kudunya suwe no. Jadi tertarik terus malah orang cingin saya itu lah gak kamu tersari ini gerak gerak mo komunitas yang gini omongan ini pak aja gini nyangkut nyangkut di gudok tadi yo ngaji yo tombo kamu pusing penting itu no ngaji ini lu gak tentu pasau fataklamu fa idata hadi nasi kamu tuh saat ini kenapa karena ketaatan kepada prosesnya pembelajaran itu persis seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kudu sabar. Mboten enten kata-kata instan. Watan harulan bakal pertelo. Ngoten. Apa wa idhalah kamaling sira jalian karingge. Les ida sa'atat. Oh niki. Nalikane nulungi kang ing sira apa al inayatu pitulung al ilahiyatu kang bangsa ngadep nang pengenten. Ketika kita menjalani proses taat seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya ketaatan itu akan diserupakan dengan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Ya karena hasil ini tidak akan mengkhianati proses. Hanya ini kadang-kadang nurut kini ideal, tapi sing diparingaken pangeran niku mboten cocok. Nurut mriki lho nggih. Padahal nek nurut ukurane sing wong niku dijlentrehno, nasibmu meneng-meneng ngene, mau mesti isine niku matur nuwun tok marang Allah Subhanahu wa taala. Mula niki kok didamel elek Gusti. Mboten ganteng balas ya, matur ngoten didudur nasibe. Soal kon kok kate ketemu iki, kate ketemu iki, kate ketemu iki, kate ketemu iki. Oh, niki matur nuwun. Kulo kok ganteng mati nom. Nah. Nek nurut nasib niki lho, untunge kulo elek lho matur. Kan terus mali rodok ngene, gaje ge matur dulu isine mesti ngoten. Maka nek jenengan krungu cerita-cerita suci ono uwong tangane pedhot sikile pedhot ngrendang tok duwe anak siji dimakan dipangan macan pisan isine uripe niku ngomong sitok tok alhamdulillahirabbil alamin soalnya semera aku digawe ngene iki kok soalke nasibku ngene nasibku ngene nasibku ngene nasibku ngene aku duwe tangan karo sikil tambah karo-karuan tapi jadi boten bisa dipadakno karo niku lho boten. Ini kalau kalian jenengan ini digawe butuh kayak ngerti ini kudu disyukuri soalnya nasib ini ku membutuhkan keutuhan itu membutuhkan keutuhan itu nanti diberi gak kata saufan itu gak soalnya konsekuensi bahwa apapun yang terjadi saat ini itu terkait dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang sedewoyo paribasan melaku ketemu kerikil kesandung tiba nyosok atau ketemu sinten mawon itu ada kaitannya dengan masa depan dan juga ada kaitannya dengan masa lalu. Kalau saat ini ketemu sopo soalnya biyen ngene iki kok ketemu deh mesti benjing-benjing kaya itu ada kaitan semua. Nah yang bisa kita lakukan itu nrimo. Napa mboten nrimo pun niku to. Nah, nrimo napa mboten nrimo kan kelampahan ida saadat kal inayatul ilahiyah.
alat amali ngatasi ngelakoni binasihati ustadika kelawan ngugemi nasihati guru sira. Nggih. Ngugemi niku maksude napa? Nggih niki wau, kama sobarta. Ngoten, boten grusa-grusu karo nasib akhirnya malah nyalah-nyalahno pengeran. Kujine teng berikut. Kujine teng berikut. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, apapun yang dipertemukan dengan kita oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini adalah gambaran dari nasib kita suatu saat nanti. Penerimaan kita akan hal itu akan menentukan hasil. Nek nasibe mboten berubah, mung hasile niki dadi coba napa dadi rahmat, niku tergantung nanti. Tergantung saya. Kulo mboten oleh ngapa-ngapa. Kan gemeter masa. Kulo ketemu bahasa Inggris, ketemu kali mati-mati. Ya mboten masalah. Nggih kulo lakoni, masuk growudel kulo lakoni. Soale perintah. Kama sabar ta'ala ta'alum. Niki bensin kulo cowekel mbek rotok nangis-nangis titik mbrebes miling geget niku ngene. Eh, tak sabar ya. Bapak. Dadi kulo masa-masa kosong niku, maksude kosong karep. Soale bingung kali sing didepi niku umur 19 ngantos umur 20. Karena semua yang saya hadapi itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Aku kepingin dukono dideleh ndok kene, kepingin depan karo iko didepno kene, kepingin melajari iko malah dikongkon melajari iki, kepingin guru iko malah dikai guru iki. Mboten cocok balas kali karep ideal kula mboten. Tapi kemampuan kita untuk menahan diri berontak dari apa yang telah digariskan oleh guru dan orang tua itu akan berpengaruh terhadap nasib yang kita temui di masa yang akan datang. Nggih. Nah ini wau kula terangno. Caturido niku padha karo njaluk catu nasib. Caturido niku berarti padha karo njaluk catu nasib. Kenapa? Karena kita kalau caturi itu mesti jebal tuh kok dalan itu. Nek wis wong tuwa kali guru iki kelangan ridane marang anak nanggane murid, nggih, bukan berarti nasib ini diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetep sing sugih ya tetep sugih, sing pinter ya tetep pinter, sing ganteng ya tetep ganteng, sing bakal sukses ya tetep sukses. Mung rasane sing gak wedo. Rasane sing gak wedo. Bayangno dadi wong sugih kelangan rasa, dadi wong pinter kelangan rasa, dadi wong sukses kelangan rasa. Niku cobaan yang sangat-sangat tidak enak. Ngoten. Tapi dadi wong miskin iso nrimo, no. Dadi wong kalah tambah guyang guyu, dadi wong elek tambah cengengesan. Niku sing larang regane. Lungge sih, lungge ora mesti urip bari. Iso ora mesti urip. Ana ditakoki ten miji lho kene sing sampean paling ireni sapa? Gampang, cabe. Pun. Niku pun nasib plek mboten tau dipikir. Iya, bisa. Nggih. Masa enten wong ngalo-alo cabe, mboten enten. Masa napa-napa mesti dimpak nabas yo. Sing salah sapa? Ngoten. Napa basu muring-muring mboten ayo jajal misale terus misale terus kula ngomongin cari ter abasu kamu abasu enggak rumoso salah apa-apa tapi berhubung cabe sing ngomong legowo lho bahasa niki lho wa rafa'ahu wa habbaba alaihi khalqa derajate niki diangkat gak krasa karo pengeran mantun ngoten sekitarnya niki lho ditarik kagum kali ini pengertian kabeh. Niki sing ngene. Kula kali jenengan sedaya niki lak berusaha untuk membuat semua yang ada di sekitar kita niki pengertian ya. Dan ini terus pangeran sing ngarano dhewe. Pangeran sing ngarano dhewe. Tapi kalau kita misalnya tidak memenuhi syarat untuk itu, apapun usaha kita mesti mboten iso. Wong jenenge pangeran sing ngaton. Aku itu berusaha ngene tapi wong kowe pancet ngene ya ditlesik sak durunge lah apa. Apa sing gak kok terima ngono? Ngoten. Apa sing gak kok terima?
ya ini ku benteng tok. Pokoke Gus iki kunci, meni-meni kon ngedepi apa ae. Nek ono sing gak cocok, bali loro. Siji, bali omulih nang wong tuamu, nomor loro bali sowan nang guru-guru. Niku kula cek. Nglakoni napa mawon kok moro-moro kondisi niki kula rasa mboten ideal, mantep. Ngerasakan kulo tabu, iya wingi tak rasa ni berhati-hati malah ya belain ya nenek. Enggak lah, nopo kok malah sekedun ke kerumul buat tengkarukaruan dari ni. Wis selamat. Kulo mulai kulo takut nama dari kulo nopo gai, sawan melawai tambak beras melawai unjosok. Cici-cici, kan akhirnya mesti salah si jentok. Oh, iki tak rasa dikit wingi. Saya ingin jebus batin gulung gebak dengan rasa ini terus korat karit hari ini. Wah, salah pengamplok ni pun digadang-gadang tutup ni kulo. Iso buatan situ. Lu nak yo belain? Kalau kata, mumpung cici-cici, kalau kata. Iki kena terus ngabrak-ngabrak lah. Yo mulai kecil digigit kalau kata. Ya Allah. Ini pun jelas Allah-Allah orang pun kata enten WI terus besok kesini ya walaupun paham dung-duman kalau tekan ini kulisnya bagian ngedung lorong duh baik ngerobo mengkabesakan kalau matu boleh orang nominalnya gede ya deh. Lagi ke terus iki amplop pertama iki lagi amplop kedua kene piye lain waduh kene boleh tambah dia apa lapo mule oh duduk berarti ngaten nggih mboten Bu Sungkem niki kula badine ten Jombang mosok mboten mampir ngri oh ya ya wis Bu Sungkem ku nanggone anu ya dapet oh wis Jombang mboten enten melaju wer ten Kediri. Kau wesik buat nenten melayu tu lo kaku, baik temenan. Lo, ini kita kadang-kadang ni. Maka ni kalau kali panjang dengan sedaya ni, kita jangan buat nampung awas terjadi perkara yang teko, tapi sih nyebab. Nah, sebab ni, insya Allah buat nato atas teko rida ni guru kari wong tua. Al-Fatihah. Ya kana budua ya kana stain di dalam mustaqim surat al-ladina amdalihi amin amin kira lagu nyuwun aku dipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.